Tak kala orang lain lena di buah mimpi, namun berlainan pula bagi pengamal media di Terengganu yang sanggup bersengkang mata mengadakan program amal. Ternyata, jadual tugasan yang padat tidak menghalang wartawan serta juru gambar untuk turun padang mengagihkan juadah sahur kepada golongan gelandangan, petugas keselamatan dan kaki tangan hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Program tahunan Pertubuhan Karyawan Kreatif Terengganu Darul Iman itu juga turut mendapat kerjasama daripada Hotel Permai untuk membantu golongan kurang bernasib baik merasai nikmat bersahur. Presiden Pertubuhan Karyawan Kreatif Terengganu Darul Iman Rozainah Zakaria berkata, program tahunan seperti itu akan terus diperhebatkan lagi dari semasa ke semasa. Ini adalah program kita kali ketiga, tahun ketiga. Kita berkolaborasi dengan Hotel Permai mengagihkan sebanyak 150 pak makanan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Jabatan Bomba dan kepada gelandangan di sekitar Bandar Kuala Terengganu. Beberapa pengamal media yang ditemui berkata langkah ini berjaya membawa perubahan dalam dunia wartawan sekaligus memecah tradisi sebelum ini. Jelas mereka, jika sebelum ini hanya memfokuskan untuk membuat liputan berita, namun kini golongan itu sendiri yang turut membantu dan menyampaikan sumbangan. Jadi sebenarnya macam wartawan sekarang ni yang mengambil alih tugas-tugas NGO sebelum ni macam satu pengalaman baru kepada media. Sebagai seorang pengamal media, benda-benda macam ni memang kita sangat seronok lah, sebab dengan hasil titik peluh kita yang selama ni kita tak tahu ke mana kita nak bawa, tapi untuk kali ni kita dapat membuat satu kebajikan dengan membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Okey, kita tidak berfokuskan hanya untuk mencari bahan berita semata-mata. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu mereka, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka. Lebih menarik, pada permulaannya, kumpulan wartawan ini berdikari dengan membuat kutipan di antara mereka bagi membantu golongan kurang bernasib baik. Bagaimanapun, usaha murni yang memasuki edisi ketiga itu berjaya memberi impak yang sangat besar untuk menarik lebih ramai badan korporat dan swasta bagi menjalinkan kerjasama. Pada mulanya, memang kita bergerak sendiri. Kita bergerak sendiri dengan kita collect hasil duit daripada rakan-rakan untuk sumbang lah. Tapi selepas kita bergerak, so kita nampak ada kesan lah, maknanya sumbangan penyertaan daripada agensi-agensi swasta dan juga beberapa NGO lain yang berkolaborasi dengan kita. Sementara itu, pengurus besar Hotel Permai, Nuralizan Abdul Rahman berkata, program itu juga bagi menyantuni warga hospital terdiri daripada para doktor, warga jururawat serta bomber yang terpaksa bersengkang mata untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Menurut Nuralizan, pihaknya terpanggil untuk menyertai program jengah sahur yang dikendalikan Media Terengganu kerana ia selaras dengan program tanggungjawab sosial syarikat. Pada bulan Ramadan ni, Permai ada mengadakan beberapa program lah untuk program CSR. Tapi pada malam ni, julung-julung kali berkolaborasi dengan karyawan lah. Selama ni kita bersendirian dan kita rasa bila berkolaborasi dengan karyawan ni dapat merapatkan silaturahim lah. Pertubuhan karyawan yang ditubuhkan sejak 3 tahun lalu tidak hanya tertumpu kepada program kebajikan sahaja, malahan kumpulan media itu juga turut aktif dalam aktiviti lasak seperti pendakian serta cabaran di laut. Kumpulan ini juga turut berjaya merekod detik bersejarah dengan memahat nama Terengganu dan Malaysia di puncak ranta Mario Gunung Latimojong Sulawesi Selatan Indonesia dalam pendakian setinggi 3,478 meter.